Setelah agak lama Xiaomi berdiam diri, kini mereka hadir dengan edisi Redmi seterusnya iaitu Redmi 7. Ya, peranti ini tidak lagi dipanggil Xiaomi Redmi. Ini kerana pihak Xiaomi ingin ianya dipanggil dengan nama yang lebih ringkas. Seperti Pocophone dari Xiaomi, anda boleh membeli peranti ini dengan harga rasmi RM599. Untuk video kali ini, saya akan unboxing terlebih dahulu. Seperti dua siri keluarga peranti Xiaomi sebelum ini, warna kotaknya ialah oranye. Untuk kali ini, Xiaomi menukar dengan warna yang kelihatan agak simple. Kali ini, kotak yang diberikan dari Xiaomi sedikit kecil. Di hadapan kotak ini, anda boleh lihat tertulis Redmi 7. Di bahagian tepi kotak ini juga tertulis Redmi 7. Di bahagian belakang, tertulis size screen, jenis chipset, kapasiti bateri dan juga kamera. Serta terdapat warna dan juga model peranti ini. Seperti biasa, untuk membuka peranti dari Xiaomi, anda perlu menarik bahagian atas kotak ini. Sebaik anda membuka kotak ini, anda akan lihat satu kotak kecil. Di dalam kotak ini terdapat SIM Ejector Tool. Di dalamnya lagi kita ada user guide dan juga softcase berwarna hitam. Softcase yang diberikan agak nipis. Di bawah kotak ini, anda akan lihat peranti ini sendiri. Tertulis spesifikasi asas di atas peranti ini. Di bawahnya terdapat adapter jenis 2 pin. Output untuk adapter ini ialah 5V 2A. Saya tak pasti kenapa Xiaomi memberikan adapter jenis 2 pin. Walaupun peranti ini merupakan peranti Malaysia set. Juga terdapat kabel micro USB. Jangan risau, peranti bawah RM600 di Malaysia masih lagi menggunakan micro USB. Jadi ianya bukanlah ketinggalan zaman. Redmi 7 yang saya beli ini merupakan varian 3GB RAM dan 32GB memori. Anda juga boleh membeli varian 2GB RAM 16GB memori. Berbaloi ataupun tidak, saya akan ulas dalam video review nanti. Untuk pandang pertama, saya merasakan peranti ini antara yang tercantik berbanding peranti-peranti Redmi sebelum ini. Juga dapat dilihat penggunaan notch jenis dot menarik perhatian saya. Bagi saya, ianya merupakan comeback yang hebat selepas peranti mereka sebelum ini iaitu versi 6 seperti Redmi 6 yang kurang popular. Apapun, saya ucapkan syabas kepada Xiaomi kerana berjaya memberikan sesuatu yang baru untuk peranti mereka. Tidak mengecewakan peminat peranti mereka. Jangan lupa untuk menonton video review peranti ini nanti dan jangan lupa juga untuk like, subscribe dan juga share. Terima kasih, jumpa lagi.